Dan yang ketiga ialah manis wajah. Selalu pagi-pagi muka kelat tuan-puan sebab stokin sebelah hilang. Lencana tak jumpa. Scarf entah ke mana. Mencari kena marah lagi apa semua. Oh ya Allah, muka masam macam ni salam. Mak takkan lepaskan. Selalunya macam tu. Senyum dek, senyum. Maniskan muka tu. Ilmu susah nak masuk pada muka yang masam menjuka. Agak-agak setuju tak tuan-puan? Ustazah minum air dulu ya. Ustazah baru balik umrah minggu lepas. Jadi memang ada sikit-sikit lagi lah demam batuk ya tuan-puan. Jadi sesekali ikhlan kita tu minum air lah. Ya? Baik. Mak takkan lepaskan tangan kecuali manis muka. Jadi nak tak nak senyum. Ya? Senyum kau senyum satu tau. Senyum satu, satu. Kan? Senyum macam mana? Tiga. Ah, ya. Senyum tiga. Biar betul-betul 2 cm kanan, 2 cm kiri. Jangan bagi tak sama nanti sumbing macam senyum kambing. Betul-betul sampai mak puas hati pergi sekolah. Ya. Itu yang ustazah belajar tuan-tuan. Jadi penting sangat ya menunjukkan wajah yang manis. Minta izin ni nak ambil ubat batuk je. Boleh pakai ni tak? Main. Uzzah nak mic tu je. Yang mic tu. Uzzah ada apa-apa pesan ni? Buku semua dah letak. Ni sebab senang nak jauhkan bila batuk. Baik, tuan-puan yang ustazah kasihi sekalian. Nampak macamnya lagi okey ya? Baik. Tadi kita dah ambil satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita melihat akhlak pada skop yang lebih besar dan lebih luas. Akhlak ini tuan-puan datang daripada hati yang bersih. Kalau orang hati kotor tuan-puan, nak dapat akhlak yang terpuji amat susah. Sebab akhlak itu didefinisikan oleh Imam Ghazali. Ya, dan beberapa orang sarjana-sarjana lain, akhlak itu ialah sesuatu yang datang daripada kebiasaan, yang datang daripada dalam, sehingga tidak perlu untuk ditimbang-timbang lagi, tak perlu untuk difikir-fikir lagi, sebab sudah jadi karakter, kebiasaan. Katalah tuan-puan bertemu dengan jiran, jiran yang paling kedekut, ya. 5 tahun kita berjiran dengan dia, kita selalu bagi dia makanan, tapi dia boleh rasa tak malu 5 tahun memulangkan pinggan kosong. Tak pernah rasa malu 5 tahun tuan-puan, tiap minggu bagi makanan, bagi kuih, bagi mie goreng, bagi karipap, pusing. Dan dia boleh pulangkan pinggan. Ya, maaf ya pinggan kosong je. 5 tahun minta maaf pinggan kosong. Padahal bukan sengkek sangat pun. Ya, kalau kita fikirlah orang kata apa? Orang berbudi kita berbahasa. Lepas tak cukup dengan tu, kita dengar yang selalu bawa cerita dekat taman perumahan ni, yang selalu mengumpat kita, kata kita masak tak sedap lah. Ya, ha, kalau bagi karipap pun ambil je lah, bukan makan pun tak sedap, tak apa-apa rasa. Dia lah juga. Sekali kita jumpa dia dekat satu majlis, kita pun timbang-timbang. Aku nak senyum ke tidak? Aku nak senyum ke tidak? Kau aku nak lari je masuk kona kot lain. Dia tak payah salam dengan dia. Timbang-timbang-timbang, hujungnya bertemu dengan keputusan, alah senyumlah. Alah aku pergilah salam dia. Ketika itu tuan-puan,
senyum dan salam kita belum sampai ke tahap akhlakul karimah, akhlak mulia yang memang menghiasi diri kita sebab kita terpaksa untuk melakukannya. Jadi akhlak ni memerlukan kepada apa? Pertama, hati qalbun salim, hati yang bersih. Kedua ialah kebiasaan, latihan. Ada satu kata-kata hikmah, ustazah cukup suka dengan kata-kata ini. Dia kata apa? Hati-hati dengan fikiran, kerana fikiran akan membawa kepada tindakan. Betul tak tuan-puan? Fikir-fikir-fikir, tindakan. Hati-hati dengan tindakan, sebab tindakan akan menjadi kebiasaan. Ya, kalau kita buat sesuatu tu hati-hati. Kalau asyik mengulang-mengulang-mengulang benda yang sama, kalau baik akan menjadi kebiasaan baik. Kalau tak baik akan menjadi kebiasaan yang tidak baik. Suami kita tegur, amboi sedap borak tu dengan kawan-kawan, tengah menganyam ketupat ke? Suami kita kata, alah bang, bagi can lah bang, sikit je pun. Bagi can, nak suruh bagi can mengumpat. Ulang hari pertama, ulang hari kedua, ulang minggu depan, ulang bulan depan. Lama-lama jadi apa? Jadilah pengumpat tegar. Sebab hati-hati dengan kebiasaan, hati-hati dengan tindakan, sebab ia akan jadi kebiasaan. Ni masih dengan kata-kata hikmah ni, eh? Hati-hati dengan kebiasaan, sebab ia akan menjadi karakter. Hati-hati, eh? Kalau kita buat benda tu kerap kali, sangat sinonim dengan kita, dia akan membentuk aura kita. Dia akan menjadi sikap kita, attitude kita. Orang yang selalu, maaf cakap tuan-puan, dalam bab akhlak juga adalah kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebahagian daripada iman. Ustazah fikir, ustazah bercakap dengan sasaran yang tepat, iaitu seorang muslimah, seorang ibu, seorang pendidik, juga tak terkecuali para muslimin, seorang ayah dan suami. Di mana seorang ibu dan ayah, tidak ada pemberian paling hebat yang dia beri kepada anak-anaknya seperti mana kehebatan dia memberikan anak-anaknya tunjuk cara adab yang mulia. Ustazah tadi sedang bercakap akhlak bersih. Tuan-puan, ini ustazah bercakap daripada pengamatan, daripada apa yang ustazah dengar, daripada pengalaman, daripada muamalah dengan kita semua. Kalau orang tu tuan-puan, tiap-tiap kali lepas makan, lepas minum, dia makan depan TV, dia minum depan TV, dia akan letakkan gelas dan juga pinggan dia bawah kerusi atau bawah sofa. Bila ditegur, katalah dia jawab, alah tak apalah, sekarang dia bersihkanlah. Ni nampak dah dua gelas dah kat bawah ni. Ya, dah dua gelas, dah dua pinggan. Lama kelamaan ya tuan-puan, agak-agak akan jadi karakter tak? Akan jadi sikap tak? Pinggan, gelas, bawah kursi, tuan dia apa ni orang kata baring macam Cleopatra. Ya, ke atas tu, TV tengok dia, dia dah tidur dah. Agak-agak susah tak nak ubah sikap tu? Sangat susah. Jadi karakter. Sama juga, ini dah sebut beberapa contoh, eh. Jenis yang tuala suka letak merata-rata. Kita kan mandi pakai tuala, tuala tu akan basah. Subhanallah, sikit je nak minta apa, berakhlaklah, jangan menyusahkan orang lain. Sidai tuala kita dengan sebaik-baiknya supaya dia kering. Bakteria pun takkan beranak-pinak dekat tuala tu. Tapi orang yang hati-hati dengan tindakan, nanti jadi kebiasaan. Dah jadi kebiasaan, duduk lilitlah batang tubuh dengan tuala basah. Ini dah habis dah guna tuala. Tapi tuala tu ada atas cushion, tuala tu ada atas pangku, atas riba, tuala tu ada dekat atas bahu. Lama-lama jadi apa? Kita kenal sangat dah dia.
dia dan tuala umpama irama dan lagu. Ha, itu tuan puan, besok kalau nikah anak dara kita macam tu, pening kepala suami dia.